Halo pemirsa Indonesia, Anda kembali menyaksikan program talk show Michael Chandra. Luar biasa. Pemirsa, kalau Anda melihat wajah saya tersenyum, tapi apakah Anda sudah tersenyum hari ini? Kalau belum, saya ingin ajak Anda dan juga penonton yang ada di studio Michael Chandra luar biasa untuk tersenyum. Satu, dua, tiga. Dan bagikan senyum Anda ke orang yang ada di kanan dan kiri Anda ya. Sekarang, satu, dua, tiga. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sama seperti di pagi hari ini, di mana saya akan hadirkan sahabat-sahabat saya yang luar biasa yang membagikan senyumnya untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka, untuk menghibur mereka. Sama seperti tema kita di Michael Chandra Luar Biasa adalah berbagi senyum kebaikan. Dan sahabat pertama yang akan saya hadirkan adalah komunitas Aku Badut Indonesia. Halo semuanya, saya Om Inu dan ini rekan saya. Hey, say hello dulu dong. Oke. Coba. Halo netizen. Loh kok netizen? Bukan. Hah? Penonton. Oh iya. Halo netizen. Penonton? Nggak mau. Kenapa? Banyak netizen di sini. Yaudah, langsung aja kenalin nama kamu siapa? Nama aku. Iya, namanya siapa? Aliando Syarif. Bukan. Hah? Bukan. Oh kan. Nang aku siapa? Sini aku bisikin. Namanya Raju. Hah? Raju. Nggak kedengeran. Ya iyalah nggak kedengeran, orang nggak punya kuping. Oh iya. Namanya Raju. Oh iya, namanya Raju. Lah itu kedengeran? Iya, tergantung honor. Namanya Raju? Iya. Keturunan India ya? Iya. Oh, bisa bahasa India? Bisa. Coba ya, aku tes ya. Oke. Bahasa Indianya satu? Satu, hei. Oh iya. Bahasa Indianya dua? Dua he. Iya. Tiga? Tiga he. Tiga he. Bahasa Indianya nggak tahu apa-apa? Ngenek ke teh he. Ada-ada aja. Udah ah. Udah? Iya, aku ngambil tangan-tangan aku. Emang ada? Ada. Siapa? Ini dia, Aku Badut Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Aku Badut Indonesia. Wow. Waduh, terima kasih sudah mampir di rumah saya. Sama-sama, bingung ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut siapa sebenarnya komunitas Aku Badut Indonesia ini ya. Siapa yang tak terhibur dengan aksi badut? Ada atraksi juggling, sepeda roda satu, dan yoyo. Polanya yang lucu, pasti memancing tawa. Tapi ada yang menarik dengan badut-badut yang tergabung dalam Aku Badut Indonesia atau ABI. Komunitas yang didirikan oleh 5 badut profesional, yaitu Dedi, Paul, Ibnu, Heru, dan Marius ini, bukan sekedar menghibur, tapi juga membantu sesama. Sejak terbentuk di Januari 2018, Aku Badut Indonesia kerap beraksi untuk menggalang dana
serta menghibur anak-anak penderita kanker dan korban bencana alam. Biasanya para badut menggalang dana di hari bebas kendaraan atau Car Free Day. Bukan cuma membadut, komunitas yang beranggotakan 16 orang ini juga menjual pernak-pernik badut. Dan sebagian dari hasil penjualan juga disumbangkan. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Aku Badut Indonesia. Tepuk tangan dong. Terima kasih loh sudah menghibur kita. Ya. Sama-sama. Nah, tapi penasaran apa sih latar belakang berdirinya komunitas Aku Badut Indonesia ini? Om Paul dulu deh. Jadi sebenarnya gini, pada saat kita ketemu nih berlima, selama ini kan kita selalu jadi badut cari duit gitu kan untuk kehidupan pribadi. Betul. Nah, sekarang kita coba pikirin jadi badut untuk menghibur anak-anak yang kurang beruntung mungkin gitu loh. Oh, jadi itu yang mempersatukan kalian di Aku Badut Indonesia ini? Ya, betul. Jadi nggak cuma pikirannya uang-uang-uang, tapi bagaimana kita bisa mendebar kebaikan? Iya, betul. Wah, luar biasa. Kalau badut biasanya identik dengan hidung merah, lalu wig ya? Karena di sini belum pakai wig, kayaknya belum bisa... Belum afdol gitu ya? Belum afdol. Ngobrol sama badut belum afdol. Apalagi ngobrol sama kita orang-orang ganteng. Iya. Bisa aja. Wah, ini nih, saya dikasih nih. Iya, nih. Siap. Ini dipakai. Jenggot. Coba. Di sini gini. Iya, gini. Apa ya? Udah cocok belum jadi badut? Ini kayak kupluk daripada badut ya. Tapi ini memang salah satu yang kita menjual di Wabi, Warung Abi. Kita menjual wig. Ini kita berikan keuntungannya untuk anak-anak kanker. Luar biasa. Tapi mohon maaf, ini rambutnya kamu kali ya? Kok kamu pakai baling-baling gitu? Gimana sih maksudnya? Enggak, bukan. Saya bingung antara badut atau Nobita kan? Enggak, bukan ya? Bukan. Ini adiknya Nobita. Eh, kira-kira nih sambil kita ngobrol-ngobrol, momen apa yang paling enggak bisa kalian lupakan saat kalian membantu anak-anak yang sakit atau menderita kanker? Iya. Momen yang enggak dulu yang enggak pernah saya lupakan waktu itu sempat enggak harus kanker juga sih. Kita ke Lombok. Kita trauma healing di sana, di tengah hutan, gelap gulita, menghibur di kandang semacam kayak tempat kandang untuk kambing. Karena nggak ada tempat lagi, di belakangnya ada kuburan, itu jam 11. Malam. Dan itu keluar semua anak-anak kecil sampai dewasa membawa obor. Itu terus kita sempat mau jadi korban juga Cing ya. Yang kena rubuhan, itu yang luar biasa lagi. Tapi respon teman-teman waktu di membantu korban pasca gempa Lombok seperti apa di sana? Pertama datang juga kita disambutnya meriah. Dari ya pasti lah orang kalian dadanya juga meriah ya, kan ya gitu kan. Sama anak-anak, sedangkan mereka itu kan lagi down begitu ya. Iya, tapi mereka adanya Abi, kita hibur dan mereka semangat lagi. Nah, karena kalian sudah baik banget ya, mau berbagi kebaikan sama orang-orang, anak-anak khususnya yang menderita kanker, yang sakit, atau korban bencana alam. Nah, saatnya nih tim Michael Chandra Luar Biasa juga punya hadiah nih, khususnya saya kasih hadiah buat kalian. Wow. Aku terkejut. Aku terkejut. Coba di zoom gitu ya. Ini dia, kita lihat ya. Badut kapan kesini lagi? Terima
Terima kasih Om Badut sudah menghibur. Bisa dijelaskan nggak pemirsa bingung itu? Mungkin orang kadang-kadang nganggap remeh gitu ya apa yang dilakukan Badut, tapi ternyata dampaknya sangat berarti gitu buat teman-teman di yayasan. Kita menghibur 2 jam. Insya Allah dengan 2 jam mereka tidak merasakan sakit. Itu sih harapan kita dengan memberikan salah satu atasi yang kita berikan ini bisa membuat anak-anak pejuang-pejuang kanker ya maksudnya ya. Itu bisa tersenyum. Saya yakin umur kita gak ada yang tahu. Ibu saya diponis 6 bulan. Dengan cara saya menghibur, ternyata bisa bertahan 6 tahun. Dan saya lihat tadi, itu teman-teman sahabat Abi. Sahabat Abi yang luar biasa. Yang Abi bisa berdiri di sini, duduk di sini kita, ini karena mereka. Abi bisa dipanggil kemana-mana karena mereka. Tanpa mereka, Abi mungkin nggak dikenal. Tapi tujuan kita satu, hanya untuk memberikan kebahagiaan. Karena kita punya moto, bahagia membuat orang lain bahagia. Amin. Nah, cuman pertanyaan saya nih satu yang suka mungkin mewakili banyak orang ya. Apakah pekerjaan sebagai badut ini bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah, Om. Stay. Gimana suka kamu ini? Cepet banget, Raju. Kalau nggak salah itu aku suka, Om. Nah, itu kamu paling suka ya? Iya. Karena kan ada orang yang nganggap mungkin badut, ya mungkin nggak bisa berdiri sendiri sebagai bentuk profesi atau pekerjaan. Iya, betul. Karena gini, mungkin... ini tanggapan orang ya? Penonton mungkin belum tahu kalau saya itu sebagai pengusaha. Wuih. Usaha apa nih? Badut. Oh iya. Kumpulan badut-badut ya, iya. Jadi, Alhamdulillah sih selain jadi badut, saya juga manajer sebenarnya. Manajer apa? Manajer badut. Badut. Sama aja. Kamu Om Raju apa? Artis Om. Oh, artis? Badut. Ini dancer, yang Marius dancer badut. Ini gak usah ditanya. Gak usah ya. Apa? Kamu apa? Menteri Keuangan Om. Wih. Menteri Keuangan badut. Dari? Badut. Jadi gini, kita mungkin lihat orang lihat kehidupan badut gimana sih sejahtera sih. Ya. Alhamdulillah kita bisa mencukupi. Kita mungkin lihat orang ya di sebelah mata. Kalau kita punya kalian, setiap manusia yang punya kalian saya yakin pasti akan diberikan rezeki. Rezeki nggak kemana-mana. Kalau kita nggak kemana-mana kita nggak dapat rezeki. Betul. Gitu. Teman saya juga ada salah satu teman kita ya. Iya. Asep ya. Asep. Itu bergabung ke kita juga dengan kondisi yang mungkin teman-teman lihat, wah kok dia ngontrak hanya sepetak. Bukan satu rumah ya, ini sepetak. Tapi ikut bergabung kita juga. Jadi walaupun ada kehimpitan ekonomi tapi tetap ingin berbagi. Kebaikan buat orang-orang ya. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ini udah ada nih ya di studio Omega Channel luar biasa ya. Asep mana ya Asep namanya. Saya Asep. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar nih. Asep ketika memutuskan terjun ke komunitas Aku Badut Indonesia ada pertentangan gak dari keluarga? Iya pertama sih ada ya dari istri gitu. Ya. Oh. Yang mau kemana gitu. Oh panggilnya sayang-sayang gitu ya. Ya istri. Sayang. Atau panggilnya Hani mau kemana Hani? Ya mau kemana, bawa kostum badut, pakai sepatu badut rapi gitu kan. Tiba-tiba pulang nanyain istri gitu. Pulang bawa apa yang? Ya gak bawa apa-apa. Istri? Ya sempat ngambek, cemberut gitu, gak percaya. Akhirnya saya jelasin ke teman-teman juga, teman-teman ngebantu. Ngebantu ngejelasin juga yang istri. Iya. Dihibur lewat atraksi badut. Bukan dihibur. Bantu doa. Bantu doa. Jadi kita memang menjelaskan. Jadi setiap menjelaskan ya. Menjelaskan ke... Kasih jelasan ke istrinya Asep. Ya, Asep bahwa saya badut. Gak ada yang lain. Lo gabung sama dia aja. Jadi gini, kita menjelaskan bahwa kita mencari setiap selama ini teman-teman banyak kan keluar dari rumah bawa kostum badut pasti bawa uang. Ternyata kita kan enggak. Saya tanya, Sep, kamu izin dulu sama istri, boleh enggak? Karena semangatnya luar biasa sampai kurus kering.
Tapi istri aman kan abis itu? Aman, aman. Wah, seneng banget. Seneng? Iya, seneng. Seneng atau terpaksa seneng? Seneng. Seneng banget. Akhirnya seneng dia banget. Tahu ya kita nyari donasi gitu. Oke, okay. Terus ucapan istri apa? Yang? Apalagi? Bagus ya. Gitu. Luar biasa ya? Luar biasa. Wih. Oke, okay. Nanti kita akan coba penasaran melihat wajah di balik makeup-an dari badut-badut Aku Badut Indonesia ini. Penasaran ya, penasaran ya? Kita mulailah pada saat itu kita kunjungan yuk ke rumah sakit, ke panti, ke sekolah. Dari situlah terbentuk begitu ya. Iya. Nah mungkin sahabat-sahabat Michael juga penasaran seperti apa video yang kalian buat. Iya.